Ini berarti Bapak dan teman-teman ini sebutannya apa, Pak? Ya, sebutannya ya badut. Ini namanya cosplay sama karakter sih. Badut karakter ya? Ya. Ini satu tim. Ya. Ada karakter apa aja, Pak? Banyak kok, ada 26 karakter kalau mau dikeluarin semua. Cuman ini berhubung situasi beginilah seadanya aja. Ini ada berapa orang nih, Bapak dan teman-teman? 3, 4, 5, 6. 6 orang. Ini diantaranya karakter apa aja, Pak? Pony, Winnie the Pooh, Captain America, LOL, Batman, sama robot satu. Ini kalau kerja di PAI ini setiap hari atau? Wah, pas liburan doang. Pas libur doang. Ya, biasanya kalau, pas libur apa aja itu? Ya, libur minggu lah. Sama Idul Fitri gini, kalau biasanya job-job ulang tahun sih. Ulang tahun, hitanan, biasa gitu. Ini kalau penghasilan di momen libur Idul Fitri gimana, Pak? Ya, kurang paham ya, soalnya itu sih mas, apa namanya, ya COVID gini lah, paham lah ya. Gak begitu menentu, kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak gitu. Ya standar lah yang penting buat mam. Tapi maksudnya lumayan gak atau lumayan gitu? Lah, lumayan ya. Lah daripada gak ada kerjaan. Ini sejak hari apa, Pak? Dari hari Jumat sore aku sini. Oh, sejak Jumat sore? Iya. Berarti ini momen tersendiri untuk itu ya, ya rezeki ya? Rezeki ya, berkah lah, berkah lebaran. Kalau kemarin Jumat dapat berapa, Pak, dari cosplay gini? Dapat berapa? 150-an lah. 150 ribu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.